Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur dimanapun anda berada. Kali ini saya di sawah dan hari ini saya akan melakukan penyemprotan karena padi sudah mulai menghijau dan kita mulai menghilangkan hama-hama yaitu wereng. Kemungkinan berapa bulan nanti sudah mulai berbuah, atau kalau orang Jawa itu namanya melocot. Oke lur, untuk saat ini mohon maaf saya tidak memakai masker karena tadi kelupaan. Nah, untuk mengantisipasinya, jadi kita mengikuti arah angin supaya obat semprotnya tidak terkontak ke mata atau ke bagian tubuh kita, dan arah angin tersebut bisa membawa obat semprot untuk menghilangkan hama menjadi lebih jauh. Apabila kita melawan angin, kadang penyebarannya tidak teratur. Oke lur, setelah selesai kita menyemprot, jangan lupa ya kita untuk cuci tangan karena ini berbahan kimia, takutnya ketika kita mau makan atau apa kita terlupa nantinya. Harus cepat-cepat setelah selesai harus cuci tangan. Oke lur. Oke lur, untuk obat yang saya pakai pestisida atau obat semprot hama yang cair, saya menggunakan 30 mili untuk satu tank. Disarankan oleh pihak tokonya. Kalau sawah saya sekitar menghabiskan 2 tank. Setelah ini jangan lupa cuci tangan ya lur. Pokoknya jangan lupa, karena ini obat kimia dan sangat berbahaya. Untuk penyemprotan di sawah yang saya garap ini memerlukan sekitar 4 kali lagi penyemprotan, seminggu sekali sama saja. Dan tadi saya bertemu dengan Pak Kuat, atau bisa disebut dengan Bapak Linda. Saya diberi ilmu supaya ketika ada angin kita jangan melawan arus angin supaya tidak terkena kontak mata atau tubuh kita, karena sangat berbahaya dan ini adalah bahan kimia. Oke, sekian saja dari saya Muhammad Nasirun di channel Cerita Kita Lur. Semoga bermanfaat. Sekian saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.